dengar di malam raya. Jadi berbicara tentang itikaf, ya baik dasar Al-Qur'an maupun hadis, tapi ulama sepakat bahwa hukum dari itikaf itu adalah sunat. Sunat yang cukup penting untuk harus kita lakukan. Nah, itu kalau kita mau beriktikaf, yang pertama syarat-syarat iktikaf itu kita harus berniat dengan ikhlas. Ya, sebagai muslim kita harus berniat dengan ikhlas. Kedua, iktikaf itu tempatnya di masjid sesuai dengan Quran dan hadis yang saya kemukakan tadi. Iktikaf itu kita laksanakan di masjid. Lalu yang ketiga, waktu iktikaf itu kita harus bersih dari hadas dan najis. Yang keempat, tidak mencampuri istri pada waktu beriktikaf. Lalu pertanyaannya, waktu iktikaf itu kapan dan berapa panjang waktunya? Nah, waktu iktikaf bisa dilaksanakan malam hari sebagaimana yang terungkap juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ilalail, ya, di malam hari. Bisa juga menurut keterangan hadis yang cukup panjang, ya, setelah kita sholat subuh, berarti bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Lalu yang kedua, berapa lama waktunya? Tidak ada satupun keterangan dari Quran maupun dari hadis yang menerangkan bahwa apakah waktunya itu 1 jam, setengah jam, 15 menit, 2 jam, 1 setengah jam, tidak ada. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 1 jam, tetapi Imam Syafi'i mengatakan tumakninah di situ istilahnya. Ya, kalau orang sholat tumakninah kira-kira berapa menit? Mungkin 10 menit, 15 menit. Sehingga waktu iktikaf itu sesuai dengan kemampuan, ya, kesediaan waktu kita. Bisa 10 menit, bisa 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, bisa lebih dari itu. Nah, ini tentang waktu lamanya kita beriktikaf. Pertanyaannya, lalu apa yang kita lakukan waktu iktikaf, berdiam diri di masjid itu? Ya, kita bermuhasabah, merenungkan perjalanan hidup kita. Paling tidak sejak kita yang keluar dari bulan suci Ramadan tahun yang lalu, yang mengemban hidup kita sampai kita masuk Ramadan tahun ini, berapa banyak perintah Allah kita yang kita abaikan, yang tidak kita disiplinkan. Nah, tentunya bagi orang yang beriman, di saat mengingat kelalaian-kelalaiannya terhadap perintah Allah, akan timbul rasa menyesal, ya, rasa rugi. Dan disinilah kita mohon ampun kepada Allah. Betapapun ya besarnya kelalaian kita, banyaknya ibadah yang kita tinggalkan, tapi Allah Maha Pengampun. Sebesar-besar murka Allah, tapi rahmatnya jauh lebih besar. Allah akan mengampuni kita. Dan di situ kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Kitalah sesungguhnya hakim, ya, atau peneliti yang sangat hakim, yang sangat tahu tentang diri kita, bukan orang lain. Mari kita bermuhasabah dalam iktikaf. Lalu kita renungkan juga kesalahan-kesalahan yang lain. Mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin kita sebagai pejabat, mungkin kita sebagai anak buah tidak dapat menjalankan tugas dengan baik selama ini.
mungkin komunikasi kita kurang baik dengan teman-teman di mana lingkungan kita bekerja, atau mungkin ada hal-hal yang mengganjal di hati kita, yang merusak hati kita, yang mengotori hati kita. Nah, ini mari kita evaluasi. Nantinya kita masuki ya hari raya Idul Fitri, kita hapus semua. Ya, kita sesali semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Lalu yang kedua, kita hiasi. Ya, itikaf itu dengan sujud, ya, dengan banyak istighfar, lalu dengan membaca Quran, menelaah Al-Quran, bertadarus. Nah, ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif. Kita membaca Quran, kita menelaah hadis, bagi pelajar mahasiswa, bagi para mubalig, bagi para masyarakat yang punya ya buku-buku pelajaran agama, kita buka. Nah, kita baca di situ. Tadi saya katakan tidak mengenal batas waktunya, berapa menit. Nah, ini bisa kita lakukan. Bagaimana umpamanya sekarang masjid ditutup? Mungkin ada persoalan, perlu kita kerjasama, ya. Perlu kita kerjasama dengan kami, ya toh. Saya pernah sepakat kalau masjid itu ditutup. Yang saya sepakati masjid itu diatur pemanfaatannya, penggunaannya, itu yang paling tepat menurut saya. Boleh kita berbeda, ya. Oh ya, ditutup untuk salat jumat, saya setuju. Karena mengumpulkan orang banyak dalam waktu satu waktu. Ini sudah barang tentu, ini akan berpengaruh. COVID-19 ini memang perlu kita waspadai. Ya, perlu kita waspadai. Meninggalkan tempat yang ada, wadah yang tempat yang ada, maaf, daerah yang ada wabah penyakit. Itu ibadah, meninggalkan tempat itu. Masuk ke tempat itu dilarang juga ibadah supaya jangan kena virus. Ini perintah agama. Orang yang sudah ada di dalamnya juga jangan keluar. Ini perintah agama, ibadah. Saya sangat setuju. Ya. Tapi bagaimana umpamanya kalau masjid? Kaitannya dengan itikaf, karena itikaf itu waktunya banyak. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau berapa menit, tinggal diatur oleh kami. Nah, bisa bekerja sama dengan kami. Mungkin masjid yang biasanya isinya 200 orang, bisa enggak masuk 5 orang di dalam, di luar 5 orang jadi 10 orang. Ya, diatur masuknya, aturannya apa? Ya, cuci tangan dan lain-lain, diperiksa. Nah, sehingga orang bisa ikhtiar. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, bisa kalau ini diatur oleh takmir. Ya. Masa masuk masjid dengan aturan yang bagus sesuai dengan pendekatan ilmiah, ya, disarankan oleh dunia kesehatan itu kita lakukan, itu bahkan lebih berbahaya daripada masuk pasar. Orang masuk pasar kan diatur, ratusan orang masuk pasar, tidak dilarang. Kalau masuk masjid pun dilarang. Jangan dilarang, jangan ditutup masjid itu, tapi diatur penggunaannya sehingga bisa bermanfaat. Ya, kita terhindar dari virus. Nah, diatur sesuai dengan pendekatan ilmiah yang saya katakan tadi. Nah, mau masuk harus diperiksa, harus dilihat, ya, harus menggunakan masker atau apa. Nah, ini bagus sekali kalau ada kerjasama. Ya, kasihan untuk masjid itu kosong melompong. Ya, tidak dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan dengan batasan-batasan tertentu. Nah, saya pikir itu ya untuk memanfaatkan 10 hari terakhir ini ya agar masjid juga tidak sunyi lengang selamanya, tapi dapat dimanfaatkan tanpa meninggalkan aturan-aturan yang baku dalam dunia kesehatan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar di mana pun berada.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa fassalikul khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?